Good morning semuanya. Hari ini adalah tanggal 17 Agustus di Seattle, Amerika. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu. Hari ini kita plannya sih malam mau makan di restoran Indonesia namanya Indo Cafe. Gua tahu ada beberapa dari kalian udah request untuk kita makan di sana. Gua penasaran sih kira-kira kalau di sana 17 Agustusan berbeda nggak ya? Semoga juga bisa melihat beberapa orang Indonesia lainnya nanti di sana. Sekarang ini masih jam 1 siang di Seattle. Kita sorry banget kita late start untuk vlognya karena tadi pagi memang kita juga nggak apa-apain sih. Cuma breakfast and then nggak ada rencana juga bikin. Iya, kita juga nggak ada rencana bikin vlog. So sekarang ini kita mau nunjukin aja sih kalau 17 Agustusan kalau di Amerika di restoran Indonesia seperti apa. Gue jujur gak tahu sih apakah ada special activities atau ada special decoration atau enggak ya. Cuma gue pengen ajak kalian aja sih. Dan kita pengen lihat juga di Indo Cafe makanannya seperti apa. Ada apa aja, harganya berapa. So we can share with can share information with you guys. But sekarang ini kita akan lunch ini. Gue angkat dikit kameranya. Istri habis bikin soba. Ini sobanya enak banget sih. Very simple dish. Tapi rasanya luar biasa dan ini udah siap banget nih screennya untuk kerja. Kita harus bikin notes untuk kerjaan gue di channel sebelah. Jadi ntar malam kalau udah pulang dari Indo Cafe bisa langsung bikin, bisa langsung rekam, nggak biar nggak tidurnya nggak kemalaman. Di Seattle itu ternyata banyak banget loh content creator. Bagi kalian yang nggak tahu, ada podcast namanya Seattle Keras, lalu ada YouTube channel juga namanya Seattle Santuy. Kita dapetnya juga dari followers. Iya, kita juga dapetnya dari followers sih. Kita juga dapetnya dari subscribers kita juga. Jadi rencananya kita mau collab kalau bisa dengan beberapa dari mereka nanti. Gue sih rencananya hari Kamis akan ketemu Seattle Keras podcast yaitu Edward Halim. Dia ngajakin bikin konten sih. Tadi dia pengen bikin kontennya basket, tapi gue gak punya sepatu basket sekarang ini. Jadi, we might need to buy that first. And of course, dia mau ngajak kita makan juga hari Kamis malam. Semoga plannya jadi ya. Semoga gak ada last minute pembatalan. Jadi, interesting banget dan juga exciting banget ya kalau bisa collab dengan mereka. Karena ini adalah anak-anak yang berada di Seattle. Gue penasaran juga hidupnya mereka di Seattle ngapain aja. Dan kenapa mereka nih content creator banyak banget di Seattle? Itu yang gue pengen nanya sih sama mereka sih. So, ditungguin aja. Sekarang kita makan dulu lah ya. First impression. Nih, sobanya. Enak ya? Enak banget. Gue juga gak ngerti padahal kayak... Kayaknya mungkin kecapnya kali ya. Kuahnya itu loh. Bikin beda kali ya. Tapi soba juga enak sih. So, this is our lunch. Karena kita biasanya strateginya kalau kita malam akan keluar, siangnya kita masih akan makan di rumah. Trying to save money. Biar dan yang simple juga. Dan yang simple. Dan biar kita juga pengeluarannya nggak terlalu banyak. But openingnya malam aja juga. Openingnya 3 menitan. But yeah, ikutin aja kita hari ini. Kita sore juga masih belum tahu sih mau ngapain. Siapa tahu. Di rumah doang. Di rumah doang, ya. Sampai kesel aku. Ampun. Sampai kesel aku ya di rumah doang. Tapi abis ini kerja dulu sebentar, abis sebentar kita sorean akan jalan ke Indo Cafe. Biar enak buat kerja. Diet Coke. Mantap. Lagi di corner-nya dia. Enak corner-nya. Dingin banget. Dia.
kita sekarang di tempatnya Peach. Waduh. Wah, lagi heboh nih Peach. Jangan heboh. Takut sama orang ya. Iya. Peach ngapain Peach? Ngapain Peach? Hah? Nyari apa tuh? Wih. Which one, the picture yang I... Lihat tuh kucingnya mau dikerjain. Seru ajakin high five. High five. Wih. High five. High five. She's like more entertained by her toy. I know. She's like, no, go away, please. Hey. No, no. He does not want. Hey. Iya. Kabur. Iya. Dia kayak ngumpet. Ngumpet. Look, he gets you jealous with your feet. Ngapain sih Peach? Peach, bayar berapa Peach? Peach, meow. Peach, kok sama tangan gua nggak mau? Peach, jatuh. Diam. Bisa. Gendut nggak nih kalau dikasih banyak-banyak? Enggak, nggak apa-apa. Nggak apa. Mana? Mana? Mana udah dimakan. Oh, udah dimakan, udah dimakan. Mem, kamu ngisengin dia aja. Dia makan. Kayaknya dia pick food rather than play. Enak ya, Bray? Mana? Cepet loh. Iya. Laper banget nih kayaknya. Yeah, so we've been at home. Yeah. Kalau ke Amerika beli ini di Costco. Wah, ini kerupuk rasa dewa nih. Enak banget. Gedenya sudah di badan. Gede banget. Mau coba juga. Ini sampai mabok minumnya juga apa makannya juga minum. Gak apa deh. Bilang. It's so useless. Ini kerupuk nas, abang nasgor juga kalah nih, Maya. Enggak lah. Iya, ini enak banget. Enakan nasgor. Nah, ini. Aku ini lebih suka yang putih tau gak tuh? Iya. Terus yang warna-warni sampingnya. Gue paling suka gitu sih. Ini enak sih. Enggak bisa beli makan. Enggak bisa berhenti makan. Yuk. Kecil lagi. Ya, mau berangkat ke Indo Cafe after this. Okay. Jadi kita saya mobilnya pakai apps GeekCar. Kita mau nyetir ya ke Indo Cafe. Yes. Ini bisa sewanya per menit, per jam, dan satu harian. Ini enak banget karena bisa diparkir di mana aja. Enggak di mana aja, ada tempatnya lah. Ada tempatnya, ada pilihannya. Tapi any parking spot biasanya kalau yang disediain sama dia. Gua bisa pilih home base-nya. So, sekarang kita lagi menuju cari mobilnya nih. Nggak usah pakai kunci, semuanya di apps aja. Mobilnya mobil elektrik. Hybrid. Mobilnya. Biasanya itu si Prius. Iya, Prius. And we found our car. This is our car. Okay, unlock. Unlock. Okay, semua dari unlock apps and nih. Begin. Okay, gua masuk. Coba kita masuk ya. Ini udah di-unlock nih. Udah di-unlock nih tulisannya semua. Belum, Beb. Belum unlock. Wah, canggih juga. Gak usah pakai kunci. Oke. Okay. Let's start. Keren gak? Keren gak? Pertama kali nih nyetir mobil gak pakai kunci ya. Canggih juga ini semua dari apps nih. Pertama kali gue nyetir di... Seperti ini. Iya, belum pernah sih nyetir di Seattle sebelumnya.
ada di depannya Indo Cafe. Ini jadi kayak kompleks gitu sih. So itu sih. Ada tempat teriyaki juga. Ada nails and massage, but we going to Indo Cafe. Let's go in. Ini ada menunya di sini. Ini appetizer. Lalu ini ada ayam dan juga ada ikan, seafood, sayuran. Lalu di sini ada nasi. Ini kita pesen ntar nasi gila. Wah, wajib nih. Udah lama banget gak makan nasi gila. Ada nasi goreng, ada bakmi goreng juga. Lalu ada ini ayam berek, ada ayam bakar kecap. Banyak banget sih pilihan ini sih. Ada dessertnya juga. So, penasaran sih rasanya nanti seperti apa. Tapi akhirnya kesampaian juga untuk makan restoran Indonesia. Pertama datang es teh manis, nggak ada teh botol. Jadi es teh manis saya cobain dulu. Manis sih. Indo style. Indo style. Boleh. Harganya? Nggak tahu, $2.50 kali. Equal to? 30.000. Nggak apa, minumnya di Union ini. Iya. Yeah. Minta free refill ntar. Bener ya? Mau ke Jakarta. So, this is our appetizers. Siomay Bandung, bakwan jagung, and tempe mendoan. So, looks nice though. Looks good. Yeah. Selamat makan. I think I should order this one. You can have those. Gimana? I don't like the... Alas nggak, Beb? Bakwan jagung. Enak ya? Enak. Pakai sambal lebih asik ya. Lebih gigit kayak pakai sambal. Ini pakai itu. Lebih ngehajar. Cabai rawit harusnya. Tapi cabai rawit sini mahal. Bagi Beb satu. Cobain bakwan jagung. Aduh, gue punya sih. Enggak mau. Aduh, bakwan jagungnya enak juga. Enggak mau. Damn, it's really good. Finally, Indo food. Finally, Indo food. Get this, guys. Minyaknya pas lah, gak terlalu banyak. Wah, nasi gilanya. I am so hyped for this. This is looks so good. I am so hyped. Ini mirip sih sama di Indonesia sih. Beda lah. Mirip. Zaki tetap paling enak. Zaki the best lah. First bite. Masih gila, pakai tangan dikit. Tangan banget ya. Masih gila. Iya, rasa gosongnya berasa jadi enak ya. Iya. So, bikinnya nasi sosis juga enak. Oh my god. Si Chen kasih aku resepnya sih, bisa aku coba bikin sih. Is this Vienna sausage? I don't think so, but mirip sih. It says turkey sausage. But wow, mirip sih resepnya. Out of 5? 4.5. Wow. Wow, this is pretty good. This is, yeah, it's really good. Ini semestinya bihun goreng. Bihun goreng. Tapi kurang Indo ya kayaknya ya. Cobain tapi dulu, cobain dulu. Yes. It's not too spicy. But it is spicy. First bite. It smells a little bit like vinegar. Please try some. It's way too much for me to eat. It's good. Yes, I think it's the chili sauce yang bikin enak. Ah, nice. Jadi itulah makanan kita. Too spicy for you? Ini juga pedes banget. Sorry. This is spicy ya, Trey? Yeah, spicy. It's really good though. It's really good though? Try it, try it. So, ini makanan kita. Now, kita akan makan dulu ya, guys. Di restorannya ada bola basket yang ditatanganin sama anak-anak DBL. Jadi anak-anak DBL tahun 2012-2013 itu pernah ke Seattle waktu itu. Program basketnya mereka latihannya di sini. Jadi ini ada bolanya. Wah, bersejarah juga ya pada sempat mampir ke sini. Penutupan es cendol. Looks really good.
Okay guys, es cendol time. Hey, excited about this. Yes. But, mantap. Santannya enak ya. Wah, manisnya gulanya juga enak sih. Jelasin bingung gimana nih. But this is good, guys. Benar, enggak bohong. Enak beneran. Agak manis aja. Manis sama ini enak, hijau-hijaunya. Hijaunya apa namanya? Cendol lah. Cendol ya? Yeah. Masih banyak buat. Maaf guys, disclaimer. Jarang-jarang makan cendol. Jadi enggak gitu hafal bahan-bahannya. Ini enak sih. Sampai lagi di rumah. Maaf ya kalau hari ini vlognya agak kurang jelas. Karena memang tadi kita menikmati makanan yang ada di Indo Cafe juga. Makanannya menurut gua cukup enak sih. Cukup recommended juga untuk bagi kalian yang akan ke Seattle sekarang ini. Seperti biasa, kita gak boleh take it for granted. Menikmati pemandangan alam malam-malam. Sebelum kita kedinginan, beberapa minggu ke depan mungkin akan sering-sering mendung nih kayaknya ntar Seattle. Karena udah mau masuk ke fall ya. Mungkin sebentar lagi, tapi pasti hari ini agak sedikit scattered. Vlognya gak teratur ya. Jadi tapi hopefully still enjoy it. Semoga kalian juga dapat pengalaman baru. Kita di nyewa mobil dengan G-Car. Lalu nyobain restoran baru, Indo Cafe. Lalu juga kita mainan sama Peach juga hari ini. Dan tadi siang juga kalian ngeliatin kegabutan kita kerja dan juga nyantai-nyantai di rumah. Semoga aja sih berikutnya ada vlog yang kita akan lakuin lebih menarik lah ya. Didoain aja. Apalagi ya. Cislin dari situ dia udah kayak udah siap-siap mau tidur bentar lagi. Terus apalagi? Kayaknya itu aja sih guys vlognya hari ini. So, kedepannya semoga kita bisa lebih teratur bikin vlognya. Kita mau ngapa-ngapain juga sih. Iya, kita hari ini mau gak terlalu ngapa-ngapain juga sih. Kita tiap hari juga tuh kan. Iya, kita tiap hari juga ngapa-ngapain ya, Bebe. Iya. Jadi, ya, itulah kehidupan kita di sini sekarang, guys. So, thank you so much guys for joining. Jangan lupa untuk like. Nongol dikit, palanya, jidatnya doang. Thank you so much for watching. Like, comment, and share kepada teman-teman kalian. And we'll see you guys on the next episode. Peace out.